السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال <سؤال> المصنف رحمه الله ونفع عنا به واعلمكم في الدارين امين في كتابه التبيان في اداب حمله القران الى قوله فصل في المحافظه على القراءه في الليل ينبغي ان يكون اعتناءه بقراءه القران في الليل اكثر وفي صلاه الليل اكثر قال الله تعالى من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي الحديث الاخر في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه أَن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: syaraful mu'mini qiyamul lail wal ahadith wal athar fi hadza kathiratun fasal menerangkan menjelaskan tentang hendaknya kita selalu menjaga bacaan Al-Qur'an di waktu malam Al-Qur'an ini dibaca untuk difahami, setelahnya dipraktekkan, diamalkan. Karena kalau hanya dibaca, tidak difahami, kurang manfaatnya, apalagi kalau dilanggar. Kalau hanya dibaca tidak diamalkan kurang manfaatnya. Apalagi kalau dibaca tapi dilanggar. Seperti itulah ancaman yang disabdakan oleh Rasul SAW alaihi wasallam dalam ayat Al-Qur'an, "Rubbatil Qur'an wal Qur'an anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an Sedangkan Al-Qur'an melaknatnya. Ini bukan memberikan syafaat, pertolongan untuk yang membacanya, justru malah melaknatnya. Kapan melaknat? Ya ketika orang itu membaca khususnya. Kenapa kok dilaknat? Ya karena ia melanggar meninggalkan apa yang diperintahkan oleh di dalam Al-Qur'an atau mengerjakan apa yang dilarang dalam Al-Qur'an. Dilarang berbohong. Dilarang melakukan keboliman. Dia melakukan keboliman. Dia berbohong. Lah ini mendapatkan laknat sesuai ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena itu dibaca bukan hanya untuk dibaca, melainkan dibaca untuk difahami. Setelah difahami, baru Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupannya. Karena itu kita harus selalu menjaganya, menjaga dengan membacanya Baik itu di waktu pagi, siang, sore ataupun malam Jadi kapanpun bisa kita membacanya Dimanapun Mau di rumah, mau di masjid, mau di musola, mau di pasar, mau di kantor, mau di atas kendaraan dan yang lain sebagainya kita bisa membaca Al-Quran dimanapun. Nah. Lah, dianjurkan untuk tidak meninggalkan membacanya di waktu malam, artinya berikan waktu malam kita waktu untuk membaca Al-Quran melebihi waktu-waktu yang lainnya. Waktu yang lain kita tentukan membaca, tapi malam tentukan pula kita membaca Al-Quran. Kapan baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat? Di dalam sholatnya, kalau kita bangun tahajud, baca atau di luar sholat, setelah tahajud misalnya, baca. Jadi, berikan bagian waktu, tentukan khusus waktu membaca Al-Quran di waktu malam. Karena itu di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi. An yakun iktina Quran filal Perhatian dia untuk membaca Al Quran di waktu malam hendaknya lebih banyak, lebih banyak. Begitu juga di salat malamnya lebih banyak. dianjurkan untuk lebih banyak membaca Al-Quran pada waktu malam dan di saat sholat sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana alaihi wa hum yasjudun min ahlil kitab di antara ahlil kitab bukan semuanya semuanya ini gak sama Makanya, di dalam ayat sebelumnya, Laisu, Sawa, Laisu, Sawa, nah, ada yang mengatakan afdolnya berhenti di sawa. Kenapa? Yang berikutnya, ini pembahasannya berbeda. Laisu, Sawa, pembahasannya itu menjelaskan yang sebelumnya, nah, karena yang sebelumnya menjelaskan perbedaan antara orang ahlul kitab yang beriman dengan ahlul kitab yang tidak ber, beriman kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tahduna anil munkar wa aban wal mu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairu lahum minhumul mu'minuna wa, wa aktsaruhumul fasiqun la yadurrukum illa 'adzab wa lah ayat itu menjelaskan lain nggak sama ahlul kitab yang beriman dengan ahlul kitab yang fasikun karena dinyatakan oleh Allah wa fasikun paling banyaknya di antara mereka yang beriman daripada ahlul kitab ada tapi paling banyaknya mereka adalah al-fasikun tapi orang-orang fasik itu Layabur hukum tidak akan pernah membahayakan kalian illa ada kecuali apa mulutnya hanya mulutnya saja tidak yang lain layaburukum illa ada nggak ada membahayakan yang lain sebagainya illa ada nah, makanya uh, mulutnya kasar menghina Mencaci, memfitnah, ya, itu aja. Nah. Karena itu, orang yang merespon adalah orang-orang yang bodoh. Mestinya nggak perlu direspon, biarkan aja. Sudah, ya, memang itu cang kemih. di ya. disitu yang membahayakan. Memang cocotnya membahayakan, apa segalanya membahayakan keimanan dan lain sebagainya. Ya. Tapi jangan dibantu, jangan ditolong. Itu yang keliru. Jadi mengomentari dia keliru Membantu Seakan-akan menolongnya Mendukungnya Itu juga salah Jadi biarkan Kenapa? Di situ yang di Nas Al-Quran Ya burukum illa adha enggak celaka kita Tidak keluar darah Tidak terbunuh Cuma mulutnya yang harus kita sabar dalam mendengarkan Memang orang mendengarkan cacian orang apalagi mencaci kita ya berat Kemudian kita diem Tidak menjawab so, oh. Nunggu pangkat keimanan yang tinggi itu Kita dicaci orang ngarepe akeh misalnya Meneng Wah nunggu iman yang tebal Iman yang kuat hmm kadang kita belum dicaci secara langsung di belakang ada orang yang menyampaikan dengan kita langsung darah muntah, uh, tinggi, langsung tensi tinggi. Saat itu pula ketika dia mendengarkan langsung, oh bangsat ya, Wanya no buri ya. Saat itu padahal dia nggak mendengarkan, hanya dari cerita. Apalagi kalau dia mendengarkan langsung ucapan orang ter, tersebut. Tapi lihat para aulia, mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dicaci, Nabi dihina. Siapa yang menghina? Orang-orang kafir. Jawab Nabi, tidak. Ngomentari mereka, tidak. Sabar, sabar Nabi. karena itu dikatakan oleh Allah, lai susawa nggak sama. Orang ahlul kitab yang beriman dengan mereka orang ahlul kitab yang fasik. Tapi ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, lai susawa amin bi ummatun Menjelaskan bahwa ahlul kitab yang beriman itu ada dua. Ada ahlul kitab yang beriman itu mereka adalah kelompok yang kaimah berdiri solat. Yatluna ayatila membaca ayat-ayat Allah anak alail pada waktu malam. Tapi ada di antara mereka yang nggak bangun malam membaca ayat Al Qur'an. Jadi bukan Laisus Sawa itu membahas sebelumnya, tapi sambung dengan yang setelahnya. Laisus amin ahlil kita ummatun ko yatluna ayatillahi ana alail. Seperti kita lah orang beriman. Ada yang bangun malam Beribadah kepada Allah Ada yang enggak Justru Mepet subuh nih Kan gitu ya Mepet subuh nih Hampir nggak pernah kelihatan teko ngawali nggak tahu, mesti teko ngareni. Wajah-wajah bangun tidur, entah itu barusan, entah itu Jumat, entah itu Ahad, wajah bangun tidur. Apa menengok marini alibadat? Waduh. Enggak nah, pernah. Hampir enggak pernah kelihatan ikut wirid tak pernah. Langsung tempatnya, posisinya. Ya. Tempatnya posisinya ndak nah, ada berubah-berubah, pancet. Ya. Pancet, bu. Ya untung rumahnya enggak deket kalau deket jejeran itu tak siap no selang tak melbok no toko eh e, diwara banjir wara bocor ndak hutan jopo tapi hutan jeruk Subhanallah tidak berubah-berubah Nah itu tidak sama kan Tidak sama Ada yang bangun malam Beribadah kepada Allah Entah itu dengan sholat Entah itu dengan doa Entah itu dengan Quran Ada yang enggak nah, Makanya dikatakan apa Dari min ahlil kita Bi enggak matun Ada dua perbedaan itu Antara ulama tafsir Walhasil intinya Di antara ahlul kitab Ummatun Qa'imatun, ada kelompok dari mereka dari ahlu kitab. Qa'imatun yang bangun beribadah kepada Allah dengan apa? Yat luna kitab ayatilah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Ada di antara mereka yang bangun ber, di waktu malam beribadah dengan membaca ayat Al-Quran. Anak al an. Ana pada waktu malam. Dalam keadaan apa mereka membacanya? hum yasjudun ketika mereka sholat. Membaca ayat Al-Quran pada waktu malam ketika mereka sholat. Malam itu ada yang mengatakan sholat isya, eh ada yang mengatakan malam itu ya gabel fajar sebelum terbitnya fajar. Ini mereka membaca dalam sholat Al Qur'an. Ada sebagian. Nah, ini menunjukkan bahwa ya apa? Jangan tinggalkan membaca Al Qur'an di waktu malam. Justru jadikan terbanyak ayat-ayat Al Qur'an kita baca di waktu malam. Jadi melebihi waktu-waktu yang lain. Kalau kita punya aktivitas membaca Al-Qur'an setelah subuh misalnya, atau setelah zuhur atau setelah asar, nah, waktunya malam lebih banyak yang kita baca daripada waktu-waktu yang yang lain, lebih banyak. Karena memang tidak sedikit para salaf yang mereka banyak membaca Al-Qur'an dalam sholatnya di waktu malam. Ada yang Sholatnya membaca 10 juz Jadi per 3 hari Hatam Waktu malam Waktu malam sholatnya membaca 10 juz Per 3 hari sekali Hatam Walhasil Intinya mereka banyak membaca Al-Quran Di waktu malam baik itu di dalam sholat Maupun di luar sholat Dan banyak cerita yang ya, Yang ada mereka membacanya Dalam sholat Bahkan terkadang nggak sampai habis ya, Ayat yang dibaca Karena ketika membaca sebagian ayat Yang mereka Sangat merenungi Dan khawatir mereka ulang-ulang Sampai subuh Sampai subuh Jadi nggak sampai habis Sampai subuh diulang-ulang sampai subuh ya, Mereka yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa khairat beriman kepada Allah beriman dengan hari akhir memerintahkan menganjurkan orang melakukan kebaikan mencegah melarang orang dari kemungkaran bergegas melakukan kebaikan bergegas melakukan kebaikan sifatnya ahlul kitab tadi itu sifatnya ahlul kitab yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan sholat mereka selain itu beriman kepada Allah beriman dengan hari akhir menjalankan amar ma'ruf menjalankan nahi mungkar bergegas dalam kebaikan sifat yang bersamaan jangan dipedot-pedot beriman amar ma'ruf nahi mungkar tapi nggak bergegas dalam kebaikan atau bergegas dalam kebaikan tapi tidak amar ma'ruf nahi Mungkar ya nggak bisa, sama barengan, barengan nggak bisa dipisahkan. Nanti bagian amar ma'ruf saja, anak bagian ahl mungkar dipisah dari mana memisahnya? Di mana coba? Caranya amar ma'ruf dan mungkar itu dipisah gimana? Nggak bisa dipisah. Kalau dipisah nggak bisa tumbuh seperti buah kelengkeng, nggak dikawinkan, nggak tumbuh, walaupun tinggi besar, betul betul dikawinkan baru tumbuh buah. Amar makhluk nahi mungkin ya nggak dikawinkan, nggak bisa berkembang, nggak bisa. Itu mencegah orang melakukan kemaksiatan tuh tanpa amar makruf. Ya seorang ber tutup apa yang itu mau tutup, tapi pindah. Orangnya tetap melaksanakan Lah apa manfaatnya hmm? Apa gunanya Cuma hanya Pindah tempat ibaratnya Orangnya tetap Lah dalam Nahi mungkar Ada amar ma'ruf Nasihati Mengingatkan Membuat me mereka Merenung agar meninggalkan Bukan pindah tempat Tempat inti bebas Pindah tempat lain, akhirnya tempat lain yang buruk, tempat inti enak. Sama, akhirnya inti mau ngusir tikus dari rumah inti. Rumah inti bebas tikus, oh my God, tikus tok gara-gara inti. Inti enak, wis enak, wis tenang. Tapi, le sama aja, bukan seperti itu. Hindarkan, jauhi kemaksiatan dari tempat inti, dan tempatnya yang yang lain Gimana? Buatlah mereka yang melakukan itu sadar Untuk meninggalkan dengan apa? Amar ma'ruf hmm? nah, lah Orang yang melakukan ini katanya Allah Wa minas salihin mereka itu adalah termasuk atau tergolong orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh adalah orang yang bangun di waktu malam beribadah kepada Allah dengan sholat, membaca Al-Quran, mereka beriman, mereka amar ma'ruf, mereka naik mungkar, mereka bergegas dalam kebaikan. Lah, mereka itulah adalah orang-orang yang soleh Ada riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau Nabi bersabda Nikmar rajulu Abdullah Laukana Sebaik-baiknya seseorang itu adalah Abdullah Abdullah bin Omar. Kalau dia sholat malam, ini lau bukan syarat, tapi adalah harap berharap harapan. Jika lo dia sholat malam, bukan syarat. Jadi tamanni angan-angan atau keinginan Rasulullah untuk Abdullah bin Umar. Dia dilihat sifatnya itu sudah baik, sudah bagus. Waktu siangnya, waktu sorenya, atau waktu paginya, sudah bagus. Sudah baik. Jadi lebih sempurna lagi kalau dia bangun malam. Gitu loh. Lebih sempurna lagi kalau dia bangun. Malam itu berharapannya Rasulullah dia bangun malam. Ya, bangun, malam beribadah kepada Allah. Karena hadis ini gini. Abdullah bin Umar saat itu masih bujang. Masih bujang. Nah, tinggal di masjid atau sering di masjid, nginep di masjid. Seperti anak-anak muda zaman dulu lah. Anak muda zaman dulu. Mereka cangkruknya di musola, di langgar masjid. Sampai kadang tidur-tidur di situ, zaman dulu. Kalau sekarang, ya, turunnya ono giras. Nah, turunnya di kafe tidurnya di pinggir jalan. Kalau dulu tidurnya di musola, di masjid. Kenapa? Terbiasa di masjid. Kehidupannya banyak di masjid. Sekolah, mulai nang masjid. Sekolah, mulai nang musola. Kalau sekarang, ndak ndak sekolah, nang kiras, nang warung. Ndak sekolah. Nah. Kalau dulu sekolah, tapi ke masjid pulangnya ke musola. Walhasil Abdullah bin Umar ini waktu berucap dia masjid. Lah ada datang sahabat-sahabat Nabi itu ke Nabi ngomong cerita tentang mimpinya. Ya Rasulullah, anak mimpi gini-gini gini. Ya Rasulullah, anak mimpi gini-gini gini. Rasulullah menjelaskan mimpinya kamu itu ini, ini 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 dijelaskan sama Rasulullah. Hanya beliau Abdullah bin Umar ini kepingin mimpi, seperti mimpinya mereka Mimpinya bagus-bagus Rasulullah menyampaikan kepada mereka takwil atau apa pengertian daripada mimpinya itu indah sehingga Abdullah bin Umar kepingin kalau memang dalam diriku dia berngomong sama nafsunya laukana fiki khairan kalau ada pada dirimu ini kebaikan maka Tunjukkan, nah, tidur mimpi Abdullah bin Umar. Mimpi ada dua malaikat datang. Awal hasil Abdullah bin Umar ini datang dua malaikat. Kemudian dua malaikat tersebut dihadapi dengan beberapa malaikat yang membawa e, seperti rantai atau apa, misalnya. Belenggu atau apa? Lasana Umar Abdullah bin Umar ini melihat malaikat yang dengan ya menunjukkan taj kejam lah malaikat yang ganas nanti yang siap geret narik orang ke neraka Hah? nggak takut nggak takut biasanya kan kalau melihat preman kan Mat Deni ini kan takut ya Ya tentunya yang licik-licik Yang licik-licik ya, Yang tidak licik ya tidak wedi Yang licik-licik Mengkerut ya. Atau kadang berani dibalik Diparani Yuciut ya, Kan ada gitu ya, ya. Di medsos misalnya Wah kowar-kowar-kowar-kowar Diparani Ciut banyak Ada yang gak gitu Kowar-kowar berani Karena apa? Ada yang jamin ya. Ada yang jamin Siapa? ya wis seru dhewe lah. Buh, seragamnya warnanya apa enggak tahu juga. Berani kok war Walaupun banyak yang marah, berani ae terus dilakukan, terus dilakukan. Karena apa? Ya. memang ada yang kayaknya kayak coba enggak? Enggak kira wani. Enggak kira berani. Nah, lah ini datang malaikat bawa Abdullah bin Umar ini pinggiran neraka ngelihat neraka berlindung dia dari neraka walhasil singkat ceritanya datang ke Rasulullah eh, datang ke Hafsah saudara apa saudaranya Abdullah bin Umar Hafsah istrinya Nabi binti Umar diceritakan tentang apa yang dia lihat dalam mimpinya sama Hafsah diceritakan ke Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam lalu Nabi bersabda nikmar rajulu Abdullah lau yusalli bila lau kana yusalli minal oh bagus-bagusnya orang Abdullah kalau eh, harapan dari Nabi itu dia salat malam kalau dia salat malam kenapa eh, di situ Abdullah bin Umar tidak takut melihat malaikat dan juga ketika melihat neraka justru dihindarkan karena ceritanya panjang itu ya. Singkatnya, neraka berlindung kemudian dihindarkan. Itu adalah tanda orang yang mulia, orang yang istimewa. Karena orang kalau banyak salah, ya banyak salah. Sepeda motoran salah. Enggak pakai helm, enggak punya SIM atau enggak ada STNK-nya misalnya, ada polisi, takut apa berani? takut mau nak mau pasti apa Puter balik dia nggak mungkin melanjutkan sama dengan apa sekarang lengkap tapi nggak nggak masker takut nggak takut ya puter balik lengkap ya helman lampunya nyala punya sim ada stnk nya nggak pakai masker Puter balik takut kenapa salah kalau nggak salah maskeran, helman, lampunya nyala, ada STNK-nya, punya SIM misalnya. Takut? hendaklah Abdullah bin Umar gak takut. Nah itu tanda orang baik. Sama dengan ahli kubur itu. Kalau datang malaikat mungkin nakir, dia adalah orang yang beriman. Banyak ke amal soleh yang dikerjakan dalam hari harinya. Datang malaikat mungkin nakir, nggak takut. Tapi kalau orang yang buruk, amalnya sedikit, kemaksiatannya banyak Aku, walaupun afal yang ditalkinkan oleh mudin ya, afal dia jawabannya tapi kalau sudah dihadapan mereka bukan akhir akan sulit untuk menjawab, susah menjawab sama murid afal dia ditanya di gurunya gurunya ngamuan misalnya buyar jawabnya wah salah kape kalau gurunya lemes itu muridnya wah gurunya tidak mau salah sedikit tidak mau a -e -a baca tanpa a a -a misalnya ditanya spontan menjawab kalau tidak tempeling misalnya lo Takut hafalan yang tadi ditanya temennya itu jawabnya spontan dari depan gurunya langsung a, -e -a -e. Karena apa? Bayangannya sudah pukulan ini sama dengan mereka orang ahli maksiat. Mungkin akhir takut mereka walaupun hafal nggak mungkin bisa jawab langsung jedar, Habis. Faham ya? Lah Abdullah bin Umar nggak takut. Nah, itu tanda baik. Makanya katanya Rasulullah nek marajul Abdullah lahu kana yusalli bil minallail. Lah itu menunjukkan bahwasanya melengkapi kesempurnaan yang kamu miliki dengan bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih lainnya Nabi bersabda, "Ya Abdullah, la takun fulan." Karena ya gumulal wahai Abdullah Jangan kamu menjadi seperti Fulan Kenapa? Karena Fulan itu bangun malam Tapi kemudian ditinggalkan Maksudnya Kalau bangun malam istiqomahlah Jangan cuma sewaktu-waktu Kemudian kamu tinggalkan Jangan kalau ada perlunya bangun malam oh, Ada perlunya Akhirnya apa? ungsing kampanye-kampanye itu Oh, no perlu nih melebu masjid anak oh, perlu nih keliling nang kampung-kampung, bukan desa-desa, bukan kecamatan-kecamatan, kampung-kampung, gang-gang. Bila perlu dari gang satu sampai gang tujuh di Barani Abe, hmm. ada perlunya. Kalau sudah selesai perlunya, ya sudah goodbye dadah selesai buyar, Tidak perlu lagi sama kamu. Sudah beres sudah. Ya, seperti yang terjadi terjadi sebelumnya, Kata orang no sing tidak ngono, tidak mungkin terus seperti itu. Walaupun katakan ini puasa terus, ini bapaknya bisa dilihat baik dan lain sebagainya. Bapak ambil anak, tidak bodoh Bapak ikut cebong, anak ilu cebong. Kan gitu, percuma, percuma sudah. Oh ini maksud Allah, bapaknya ini iya bojone maling. Bojone maling, lah kalau bojone maling Ya ngikutin bojolah Nggak mungkin Anda ingin Kembalikan harta yang hilang dari suaminya Kan gitu lah, Makanya Ya mikir, jangan mau mereka datang ada botonya Setelahnya, ditinggal Terus usah pengalaman Itu pengalaman kalau pengalaman itu sudah berlalu Makanya, kalau ada seperti itu Nyantai aja Tenang, nggak usah bingung-bingung Aduh. Huh? Orang datang ke saya misalnya, misalnya datang ke saya, gue seru ini wong iki misalnya. Anak bos ini teko, anak bos ini tak teko, lek teko, tak yo ya, ya, oh ya, iya kata apa? Respon, une, une. kesel ngomong panjang lebar, tidak direken. Oh teko ini tak, lah, saya seperti itulah mereka, ya 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 ya, yontok wis, huh? Ano, oh ya, ya. Wika Iki lu iki apik wong oh, ngene ngene. Ya. Kok teko liyane? Ya, ya entuk huh. wis. Engko dikai sak mene, dikai sak mene. Ya. Ya Waran bagianmu tak PE, bagianku pe. Kira-kira gelem ndak wong emang sing nawari mang? Walien, bagianmu tak PE, bagianku pe. Lah kira gelem, kenapa? Dia lebih banyak. Dia lebih besar kamu dikasih yang sedikit melbun rokok ambil sedikit lu masih melbun rokok itu masih beli sepatu di Amerika tuku jam nang Amerika tuku sepeda nang Amerika Wah, enak masih seneng lo ngakui lo sebagian besar saya belanjakan untuk beli sepeda untuk ini enak lo itu berarti apa penjaranya enak lek maling penjara enak, maka makan nih di upper, Melayu. Kalau mereka tidak perlu Melayu, cekelan tidak bopo, wong enak penjarai Logika aja logika. Kalau penjaranya tidak enak, mosok seneng. Ngaku dengan seperti itu, maling itu karena tahu penjaranya tidak enak dan dia di sana tidak enak, disiksa, lari, ditembak mati, lu seneng mereka ada di kecekel. kenapa? apa? Dimbek-mbek. Kalau mereka tidak dimbek -mbek. kasih fasilitas. Ini dikasih fasilitas. Makanya, enak sama kita jangan maunya tok kemudian bangun malam ya Allah. Ya Allah, malam ketika ada butuhnya tok. Mari selesai dikasih sama Allah butuhnya. Tinggal nggak bangun malam lagi. Jangan seperti itu. Makanya Rasulullah mengingatkan ya Abdullah, la takun mitla fulan. Ya gumulal semata rokahu bangun malam tapi kemudian ditinggal jangan seperti itu kalau bangun malam lembal, 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 lembal. terus istiqomahkan lazimi itu yang dianjurkan oleh Rasulullah makanya Nabi mengajarkan kita kepada kita ahabul amal ilallah adwa muhawain Kala paling baiknya amal paling dicintainya amal oleh Allah itu yang rutin walaupun sedikit ya, yang istiqomah walaupun kecil Ya, itu yang dicintai. Bukan. Ya, kita rutin setiap hari. Rutin setiap hari itu bagus. Membaca Al-Quran rutin setiap hari. Walaupun hanya satu lembar. Bagus. Mencari ilmu. Walaupun hanya setengah jam setiap hari. Bagus. Tapi kalau ngari Berapa? Anak kemarin baca Al-Quran satu juz. Saya gitu. cek rotok kesalawaku. Saya wis moco manene. Wis moco. Durung pacok ngelundhesku. Saulangkas. Lah ayo sa berani ki aku durung moco. Ono ae, nene seng ono seng ono. Mane ono ketemu durung sempat-sempat ketemu setahun. satu dus setahun ninggalkane. Lah kaya Ibarat obatnya mahal, obatnya ini mahal. diminum sekali nggak diminum lagi ya nggak sembuh nggak bisa minum sekali langsung jreng ya. nah itu sulapan namanya nah butuh minum tiga kali butuh minum enam kali baru ada reaksi dan yang lain sebagainya nah, itu yang istiqomah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita istiqomah dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita untuk bisa menjaga selalu membaca Al-Quran dan dianugerahkan faham serta dianugerahkan oleh Allah kita mengamalkan apa yang kita baca amin Allahumma amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alamin